apalah Mak Siti. Terima kasih ya. Ya. Belum, sekarang pada dalam. Balik malam ni? You ni tak ada benda lain ke nak tanya? Ha? Apa? You ingat ada bini lain? Asal ni? Asal yang cemburu sangat ni? Hei Syam, I tanya je tak boleh ke? I tanya you balik ke tidak malam ni? Itu je tak boleh tanya ke? Malah layan you ni. I ada kerja, I nak pergi office. Letih layan. Kalau pergi kerja, kena tempat lain? Pagi tuan. Oh, ya, kunci, kunci. Saya pergi ofis sendiri. Ya. Pak Din, sini sekejap. Hey, puan. Saya, puan. Selama Pak Din kerja dengan Isyam, ada tak Pak Din bawa Isyam pergi mana-mana tanpa beritahu saya atau ada tak bawa perempuan lain? Ada tak? Perempuan? Tak ada, puan. Pak Din jangan sebahat ya. Ada tak dia bawa perempuan lain? Cakap betul-betul. Mata kalau dia kawin tanpa beritahu saya? Tak ada puan. Setahu saya puan seorang je isteri dia. Kenapa puan? Pak Din bersubahat Pak Din jaga. Sudah. Tak undang-undang. Kalau ia pun nak keluar pandang, kiri kanan dulu. Bukan main gedar macam tu je. Maafkan saya, cik. Saya mengaku memang salah saya. Kalau accident macam mana? Awak boleh bayar repair ni? Tak boleh, cik. Tapi tak ada apa-apa yang berlaku dengan cik, kan? Tak kena dengan cik, kan? Lain kali bawa kereta pakai otak, kan? Jangan ikut nafsu. Assalamualaikum. Assalam. Abang dah hal sikit. Kan Abang nak cakap Abang mesti datang. Ini kan datang. Tahu, tapi Abang mesti datang kan sebab... Abang tahu tak apa. Wa subhanallazi biyadihi malakul syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala ahli. Kau cucu Riza Rahmat ke atas roh arwah isteriku. Tempatkanlah dia di tempat berorok-orok salihah.
Ampunkan segala dosa-dosa ini, ya Allah. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu, ya Allah. Kami saudara seperti Cik Isyam dan Pak. Perkenankanlah doaku ini, ya Allah. Perkenankanlah, Pak. Allahumma fili wali-walidaya warhamu makamara bayana sawirah. Allahumma fili muslimin wa muslimat wal mu'minin minan alah ahliya Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala al-Fusadu. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillah. Duduklah sekejap, tak boleh. You macam tak comfortable je. Rasa nak baliklah. Nak balik? Duduklah siap. Rasa nak balik. Sekejap je. Please, hantar balik. Hantar baliklah, hantar balik. Takkan. Hantar balik. Duduklah sekejap. Hantar balik. Nak balik? Please, hantar balik. Duduklah sekejap. Hantar baliklah. Janganlah susah macam ni. Duduk. Sekejap je. Nak mali. Duduk sekejap je. Nak mali. Duduk sekejap, tengah. Nak mali. Please, please. Duduk. Tak, sekejap je. Ay, nak mali. Ni seorang lagi ni. Sama je dengan bapak dia. Yang mama nak samakan Remy dengan bapak ni kenapa? Kau apa balik semalam? Alamak, Remy dah besarlah, bukan budak-budak lagi lah. Yalah, memang dah besar. Tapi takkan nak keluar merayau sana, jumpa kawan sana, jumpa kawan sini, balik sampai subuh kan? Mama, Remy boring ah. Remy keluar, jumpa kawan-kawan. Pergi warung, minum. Salah ke?
Ambil ke rumah tak ada air dah. Tak boleh minum ke rumah. Boring ah. Tolong ah. Sakit ah, singa dengar. Mama nak pergi mana? Mama nak keluar sekejap. Ingat kalau keluar jangan lambat-lambat. Tinggal urut tu lah. Hei! Lampor! Apa tadi? Hei! Ah, Syam? Ha? Macam semalam? Semalam? Tempat yang aku hantar kau tu. Oh yang tu! Aku ingat apa tadi? Okey. Aku dari dulu dah cakap dengan kau kan. Tempat tu memang best punya. Sekarang kau sendiri rasa. Dirasa sekali apa salahnya. Hilangkan tension. Kalau duduk office hari ini terperak pun bosan juga. Eh, kerja-kerja juga. Ah, macam? Bila kita nak pergi lagi? Sekali-sekali bolehlah. Selalu-selalu bahaya. Apa yang bahayanya? Bahayalah nanti kalau piuk belanga terbang kat rumah tu. Ha, siapa nak jawab? Hai, takut bini rupanya. Eh, tak ada. Bukanlah saya takut bini. Bini saya tak takut kan. Eh, gini Hasyam. Aku sebenarnya datang sini dah hal. Aku ringkaskanlah. Aku nak tanya kau pasal projek yang kau sebut hari tu. Oh, yang tu? Wah, jap. Aku telefon. Aku call sekretari aku sekarang. Hello? Fida? Kan dalam kabinet tu ada file yang biru yang atas sekali tu. You ambil. Nanti you pass kat I. Kau I call you. Okay? Okay, bye. Yes. Eh, yang hari tu yang nombor 23 tu. Yes. Mestilah muda lagi. Ini 18 sampai sekarang aku pegang. Ini lagi best, si manis 17. Lepas ni aku nak ambil si manis 15 pula. Dia lebih dari kita pula. Abang, wanginya pagi pagi ni nak pergi mana? Pagi? Tengok dah kau buat apa dah sekarang ni? Ha? Mama nak keluar, ada hal sikit. Mama balik lambat tau. Papa pun balik lambat. Okey, Ma, Rita pun nak keluar juga. Pergi mana? Nak jumpa kawan, jalan, shopping. Balik cepat, jangan merayap. Alah, kalau Mama balik lambat, tak apa pula. Hey, jangan nak samakan Mama dengan Rita. Eh? Mama lain, awak tak nak dara, kena jaga sikit. Mama pergi. Eh, Ma! Apa lagi? Rita nak keluar kan? Rita nak duit. Kenapa tak minta kat Papa? Kenapa minta kat Mama? Mama mana ada duit? Alamak, sama je Ma. Minta dekat Mama ke, Papa ke, duit juga. Berapa nak? 500. Wah, ni anak. 3 je. Ma? 300 je, Ma. Mana cukup, Ma. Malulah Rita, kawan Rita. Lagi 200. Thank you, Ma. Sayang, Ma. Mwah. Dia jimat belanja tu tau. Okey. Bye, Ma. Bye. Mana kau ni? Dia masuk.
Tempat lain lah. Hey, kata nak makan kat sini. Makan tempat lain je lah. Alah, ada rapat ke? Makan tempat lain je lah korang ni. Ikut je lah. Jumlah, jumlah. Sini. Saya nak you intake dia. Di mana dia pergi dengan siapa dia keluar. Berapa kali saya cakap dulu? You tak payah bimbang pasal benda ni semua. Itu semua kerja saya. Saya akan pastikan setiap pergerakan, you akan tahu dari masa ke semasa. Semua yang penting. Dia enjoy lah dengan perempuan 5-6 orang menari teraba sana teraba sini berpeluk sana berpeluk sini. Ha? Lepas tu saya tengok dia keluar. Kalau dia je keluar tak apa. Dengan JRO-JRO tu sekali ikut keluar. Takkan you tak faham. Tapi masalah dia sekarang bila saya ikut dia keluar, seorang pun yang tak nampak. Betul apa yang saya sangka selama ni. Aku dah bodoh ke Najib saya? Ada cakap dengan you dulu lagi kan? Pagi ni baru balik, you dari mana ni? Tadi saya tanya Bibi, Bibi cakap you dah balik. Lepas tu you keluar balik. You ke mana? Oh, bila I balik lambat, you bising. Yang you tu kadang-kadang tak balik langsung. Ada yang kisah, dia pernah saya tanya mana you pergi, apa you buat dengan siapa yang keluar? Betul lah apa yang I sangka selama ni. You jangan nak tuduh bukan-bukan tau. I keluar dari pagi memang lambat buat kerja, cari duit untuk you all. Ha, ini tidak. I keluar pagi, semua tidur lagi. I balik, you all tak ke mana dah. Ha, tiap-tiap kali saya balik, Bibik yang sambut saya. Bibik yang tanya saya, dah makan belum? Ada you kisah? Ada pernah you tanya saya dah makan belum?
Eh, jangan cakap banyaklah. Selama ni, I tunggu you kat kadang sampai ke subuh you tak balik. Ha? Ada I bising. Bila I tak balik, ha? Bila I lambat macam ni, memekak je. Mana dia pergi? Keluar dengan jantan. Eh, I bukan macam you lah. Ha, you tu, you yang cik betina. You tu yang keluar dengan jantan. Tak cik jantan macam you lah. Ha? You tu yang cik betina. You ni salah-salah. Kau jawab dulu, kau nak ke mana? Jumpa kawan, Pak. Tak habis-habis dengan kawan. Kawan. Belum malam, balik pagi. Bangun tengah hari. Kau ni nak jadi apa ni? Alah, relaxlah, Pak. Sekarang kita macam ni, kan? Orang muda. Relax. Besok kau ikut Bapak pergi ofis. Kau start kerja besok. Bapak, malas, Pak. Remy nak enjoy dulu, Pak. Okey? Remy keluar. Ada budak ni. Adalah lama sangat. Kau buat apa dah, Rimin? Eh, kita nak ke mana ni? Alah, kau relax lah. Syosya, wait. Kalau tak ada, kita cari tempat lain. Ikut kau lah. Aku cakap apa? Betul lah, babe. Cusut! Eh, mana? Jalan-jalanlah. Dua je? Tak nampak dua. Korang lagi anak. Oh. Eh, Remy. Ya, T. Saya Sudin. Hai, Ma. Eh, apa kata kalau kita pergi naik motor sama-sama? Okey tak? Takkan. Okey tak? Eh, kau nak ke mana ni? Aku nak pergi pusing jalan-jalan kat sini ah. Okay. Eh, jomlah sekali. Jom, 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 jom. Jom, jom. Jom. Pergilah buat air. Oh, ya. Dah ke tak? Eh, tak payah tu susah. Tak apa. Pergi buat sekejap, You all dari mana tadi? Rumah siapa ni?
Mak Remy. Kami dah kawan lama dah. Eh, Mi. Cepatlah sikit. Aku dah harga ni. Oi. Cepatlah. On the way, on the way. Sampai, Mi. Minum lah. Cuba, Bina, cuba. Susah-susah aje. Eh, tak apa. Minumlah. Eh, minum lagi. Tak cukup tu. Minum. Okey. Okey tak? Zai, tidur. Mi, aku nak ni, aku nak ni. Okey, Mi? Boleh? Eh, tak apalah. Kau ambil yang ni, aku ambil. Okay? Kau pergi ambil, aku pergi masuk bilik. Oh. Cepat dah. Bye, babe. See you tomorrow. Okay, bye. 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 Bye, darling. Bye. Okay, pergi ya. Bye. Kau apa? Yang hantar mana? Peluk-peluk kan? Sejak bila yang kau ambil berat pasal aku ni? Eh, bodoh. Aku abang kau kan? Hei! Mama dengan Papa pun tak pernah peduli hal aku. Yang kau nak sibuk sangat ni kenapa? Eh, kau ajar! Mama, Papa, mampus diorang lah. Aku abang kau kan? Hei, kau pergi mana aku tak pernah ambil peduli yang kau nak... Jangan masuk campur aku! Aku jantan kau betina, bodoh! Udah, jangan kacau. Jangan mengalam. Terpilah! Eh, Bibi, diam lah. Pergi masuk lah. Orang bayar gaji buat apa? Mana dia, Sam? Mana? Tak, ni rumah dia lah, bro. Sekejap lagi mesti dia sampai, time-time ni dia balik. Salah dia jaga. Tak ada, bro. Berkonform dia. Bro, ni dia ni. Oh. Mana? Buka helmet sekejap. Ikut lah. Dua Remy ya? Dua Remy. Kau siapa, Nabi? Dua Remy! Kau tak ada! Thank you.
Abang keluar pukul berapa tadi? Jam 10. Dia tak cakap lagi mana? Enggak. Abang naik tas? Tadi malam enggak pulang. Hei, cakap kat sini buat apa lagi? Pergilah tengok siapa datang. Lembat. Selamat pagi. Selamat pagi, Encik. Ini rumah Remy bin Hisham. Ya, benar. Cik Hisham ada di rumah? Enggak ada. Isterinya? Pun enggak ada. Boleh bagi nombor telefon pada saya? Sebentar, Encik. Hello? Ya, saya Hisham. Balai. Terima kasih.
cukup dengan telefon tu aja, Syam. Engkau kena uruskan sendiri jenazah tu. Ha, siapa nak mandikan? Kain kapan you tu kena beli? Macam mana engkau ni, Syam? Saya dah suruh Pak Nim buat. Tak boleh kau suruh orang aja, Syam. Engkau kena uruskan sendiri. Ha, itu anak engkau. Bukan anak orang lain. Engkau ni kan ambil sambil lewa je tau. Ini hal penting, Syam. Ha? Takkan kau nak biarkan je jenazah tu? Nak kena urus. Amanah mau kau nak kebumikan? Cepat-cepat sikit. Ini hal penting. Assalamualaikum, Imam. Waalaikumsalam. Allah. Imam nak ke mana ni? Nampak kemas je. Saya nak keluar kejap. Ada urusan sikit. Ada apa hal, Pak Din? Begini, Imam. Anak Encik Isyam meninggal dunia malam tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah dia dah dibawa balik ke rumah. Itulah Cik Isyam minta tolong Imam uruskan jenazah anaknya. Apa sakit budak tu? Tak ada sakit apa-apa, Imam. Cuma dengar cerita dia dibunuh. Kena bunuh? Astagfirullahalazim. Itulah kalau boleh, Imam datang cepat ke rumah. Saya ni bukan apa. Cuma iyalah, saya kenal dengan Cik Syam orang kaya tu. Iyalah, kenal gitu-gitu ajalah. Apa yang saya tahu, dia ni langsung tak kisah dengan masyarakat. Ke masjid jauh sekali. Kalau dah jadi macam ni, kan susah. Itulah orang kita ni. Bila nak kahwin, bila ada kematian, baru nak jumpa Pak Imam. Kalau boleh, saya berharap sangat, Imam. Beginilah. Saya keluar kejap. Ada hal sikit. Tengoklah lepas itu, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah saya datang. Kalau macam tu, saya minta diri dulu, Imam. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bakat tu tak anak saya. Kenapa? Kenapa macam ni? Jangan-jangan. Jangan tutup muka dia. Mama. Siapa? Macam mana, Isyam? Kau dah uruskan ke belum? Ha? Sampai sekarang tak ada orang datang lagi ni? Sekejap lagi sampai datang. Sekejap lagi.
Itulah kau, asyik mengejar harta dunia aja. Sampai hal-hal macam ni pun kau tak tahu nak urus. Mana anak kita, Mak? Anak pun dia tak bangun, Mak. Janganlah, Kak. Janganlah tutupkanlah saya. Janganlah, Kak. Janganlah dia macam ni, Kak. Mengucap, Cik Mak. Jangan macam ni. Tak baik. Tak baik. Cik Mak, sudahlah tu. Tak guna kau menangis lagi. Dia dah pergi menemui Allah. Benar, Puan. Semuanya sudah selesai. Tak baik menangis di kubur, Puan. Marilah kita balik buat persediaan tahlil malam. Dia belum mati tau tak, bang? Masya Allah.
Abang tolong keluarkan lagi abang. Abang dia dah hidup lagi abang. Abang tolong keluarkan lagi abang. Abang tolong tolong abang tolong keluarkan lagi abang. Jangan jadi Azif Puan. Siapa? Mujarab. Madahlah tu. Tolong abang. Remi, Remi mama datang. Mama bawa balik dah. Mama bawa balik Remi. Mama. Mama. Mujarab. 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 Mama. Banyak banyak astagfar Puan. Puan. Astagfar Puan. Tuan, ingatkan dah siap untuk ke pejabat? Tak adalah, Pak Din. Saya ingat saya dua ni saya nak rehat dulu, Pak Din. Tengoklah, besok ke lusa ke. Nanti apa-apa saya bagi tahu Pak Din. Tak apalah kalau macam tu, Tuan rehatlah dulu. Saya minta diri dulu, Tuan. Pak Din. Ya, Tuan. Terima kasih banyak-banyak, Pak Din. Sebab kalau tak ada Pak Din, saya tak tahulah. Tapi Pak Din dah tolong saya uruskan sampai jenazah anak saya selamat dikebumikan. Saya tak tahu macam mana nak balas budi Pak Din ni. Ni Pak Din. Ni ambillah. Untuk apa ni tuan? Ambillah buat belanja. Pak Din baliklah rehat. Banyak sangat ni tuan. Tak apa, baliklah rehat. Saya balik dulu tuan. Abang dengar tak abang? Ha? Abang dengar tak suara tu abang? Dengar tak? Apa? Abang Remy panggil kita abang. Remy suka terselamat kan? Abang dengar tak? Abang macam ni sakit sekarang ni. Dia nak suka terselamat macam dia abang. Abang jom abang. Jom dia abang. Pada beli cek cangkul. Pada hijau pergi tepi kubur ni. Tergali kubur ni. Terbawa di balik pada ni. Puan, tak baik ikutkan perasaan Puan. Ingat pada Tuhan. Beristighfar banyak-banyak. InsyaAllah hati Puan akan tenang. Saya tak ada kata itu semua. Itu tak ada lah. Sekarang kita pergi kubur dia. Kita gali, kita selamatkan dia. Dia tengah sakit macam jangit itu. Pada faham tak? Kita pergi bang. Kita pergi kubur sekarang. Kita selamatkan dia. Faham tak? Cik Ma, awak dengar. Nak ikut hati. Duduk. Memanglah Puan. Itu tandanya kita semua sayang padanya. Tapi nak buat macam mana? Ajal maut di tangan Tuhan. Puan. Tengok Saidina Umar Al-Khattab. Dulu pun macam tu juga. Oleh kerana terlampau sayangnya beliau kepada baginda Rasulullah, sehinggakan beliau tidak mahu menerima hakikat bahawa baginda Rasulullah wafat. Beliau sanggup menghunuskan pedang, membunuh siapa saja yang mengatakan Rasulullah wafat. Tapi Abu Bakar datang sendiri menceritakan, memujuknya. Akhirnya beliau menerima hakikat bahawa setiap insan yang hidup pasti mati, Puan. Begitu juga dengan Remy. Memang kita semua sayangkannya. Kita harus menerima hakikat bahawa Remy telah meninggal dunia. Kita doakan supaya rohnya dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padin baliklah rehat, Padin. Tuan, dah beberapa hari Remy meninggal dunia. Tak nak buat
kenduri tahlil untuk arwahnya. Tahlil? Tahlil apa? Biasa apabila orang meninggal, kan orang buat tahlil untuk arwah si mati. Tak apalah, Pak Din. Lain kali je lah. Tak apalah, Tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Puan. Hidup dalam kubur dia. Ish, tak mungkinlah, Tuan. Mana ada orang boleh hidup dalam kubur, Tuan? Kita kena yakin, Tuan, dia telah meninggal dunia. Saya sendiri yang turunkan jenazah ke dalam liang lahat. Memang dia dah meninggal dunia, Tuan. Yalah, betul lah tu, Pak Din. Tapi macam mana kita boleh dengar suara dia?
Itu mungkin perasaan tuan aja. Yalah, cuba tuan fikir. Kalaulah dia masih hidup dalam kubur, dia menjerit minta tolong. Tentu orang yang lalu lalang di kawasan perkuburan tu dengar suara dia. Ini tidak. Tuan dan si tuan kat rumah aja dengar. Orang lain tak dengar apa pun. Dia tak ya juga. Tapi Pak Din, kami dengar suara dia Pak Din. Itu perasaan tuan aja. Saya bimbang tuan, kalau diikutkan perasaan takut lain jadi tuan. Masuk Pak Din? Yalah. Kalau dah terlampau sangat ikutkan perasaan, nanti jadi... Jadi apa Pak Din? Cuba cakap. Apa yang patut kita buat sekarang? Begini tuan. Saya ada kenal dengan seorang ustaz. Dan saya sendiri pun memang pernah jumpa ustaz tersebut. Dia ni memang pandai berubat penyakit yang macam ni. Apa kata kalau kita pergi jumpa dia tuan? Manalah tahu kalau dia boleh tolong kita. Kita ni hanya berikhtiar saja tuan. Kat mana Pak Din? Tak jauh tuan. Nanti saya bawakan tuan dengan si tuan pergi jumpa dia. Solat jangan tinggal dan banyakkan berzikir. Insya-Allah. Ustaz tolong adik saya ustaz. Insya-Allah, macam yang saya cakap tadi lah. Segalanya kita ni berusaha aja. Segalanya daripada Allah, ya. Kalau kehendaknya disembuhkan kita, sembuhlah kita. Ya. Itu ajalah. Ni air ni kalau boleh nanti mandikan 3 petang tu turut. Habiskan ya. Itu je. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila duduk. Sila duduk. Kita pernah jumpa ke? Tak ingat ke saya yang bertembung kereta dulu dengan cik? Ustaz, saya minta maaf banyak-banyak lah ustaz. Itu saya agak terkasar ustaz. Tak apa. Sebenarnya salah saya juga. Patutnya saya lah yang minta maaf dulu kan? Tapi tak apalah. Kita balik kepada perkara pokok kita ni. Itu tujuan cik datang kemari. Jadi ada apa-apa yang saya boleh bantu? Hashimah binti Hamid ya. Nama ibu Hasna binti Abdullah, umur 35 tahun. Jadi ini sakitnya ya? Ya. Alhamdulillah ini semua datang daripada Allah dan dengan keizinannya dan juga kerelaannya, segala masalah kita insya-Allah akan selesai. Ya. Boleh saya teruskan kerja saya? Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi nanti kalau balik rumah nanti bagi isteri ni minum air ni sekali sebelum tidur, sekali lagi bagi minum masa bangun nanti. Kalau boleh nanti ambilkan tapak tangan tu, letakkan air tu jadi lumur kepada muka macam tu. Berapa kali tu? Tiga kali. Nanti tu. Sebelum tu ni saya nak bagi ni. Ni dia baca ayat ni. Di balik rumah, bacakan ayat ni. Ini doa pedinding. Dihindari daripada makhluk halus, syaitan dan juga iblis. Jadi, baca dan hafazkan ya. Kalau hafaz lagi bagus tu. Bagaimana Ustaz? Ustaz, apa ni? Astaghfirullahaladzim. Kami dekat sini tak boleh terima duit, cik. Kami tak terima duit. Betul ni Ustaz? Ya. Simpan je lah duit tu. Ni, jangan lupa apa yang saya pesankan tadi ya. Ustaz, balik dulu minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak apa, biasa je. Ni, depan ni. Jaga isteri tu baik-baik je, Syam. InsyaAllah, insyaAllah. Waalaikumsalam. Ustaz bagi ni. Jangan lupa pula minum tiap-tiap malam sebelum tidur. Tapi betul lah bang. Lepas minum air yang Ustaz bagi tu kan, rasa ringan sangat kepala. Kau tidak rasa macam ada batu besar di kepala ni. Betullah cakap Pak Din. Ustaz tu dah ramai tolong orang. Yalah. Jampi dia mujarab. Doa dia makbul. Itulah abang ingat. Abang nak ajak dia datang rumah. Tak payahlah seminggu sekali. Sebulan sekali pun dah cukup. Yalah. Bolehlah dia bimbing, tunjuk ajar kita kan. Maklumlah. Kita ni dah jauh tersimpang. Bolehlah dia bimbing kita bawa jalan yang benar. Elok juga tu. Nanti kita ajak Rita sekali ya, bang. Yalah. Elok sangat tu.
cara cantik barang kat sini ke apa? Cantik-cantik pun masih tetap aurat. Kalau Cima fikir balik dengan perangai Cima, dengan baju Cima pakai dulu-dulu, tak terlampau rasanya dosa Cima dekat abang. Abang pun salah juga sebab abang tak tegur cara Cima berpakaian. Ya, lagipun masa itu abang sesat entah ke mana dah. Sama-samalah kita minta ampun dengan Tuhan. Abang, sekejap, abang. Abang. Sekarang ni Cima rasa tenang sangat lepas Ustaz tu bimbing kita, ajar kita. Tapi ada satu benda yang Cima masih tak sedap hati lagi. Apa, Cima? Rita pangan dia tak berubah-ubah. Cima dah pujuk dia, dah nasihatkan dia. Bukan nak dengar apa yang Cima cakap. Tak apalah, nanti kita bawa dia jumpa Ustaz. Minta Ustaz nasihatkan dia. Yalah, mudah-mudahan dia dapat tunjuk dan hidayah dari Tuhan. Pilih apa baju? Alhamdulillah Ustaz. Sejak Ustaz datang kemari, keadaan bertambah baik. Isteri saya pun dah baik pada penyakit dia. Semenjak kami jumpa dengan Ustaz hari itu, rasa macam dah dapat petunjuk. Syukur alhamdulillah. Yalah, Allah jugalah yang berkuasa mencipta segala penyakit. Dan dia jugalah yang berhak menyembuhkannya. Apa yang kita boleh buat ialah berdoa saja kepada dia. Ini Ustaz. Minum-minum juga, sembah-sembah juga. Jemput Ustaz. Allah. Ni Ustaz, balik pada cerita tadilah. Kami ni kalau bolehlah, kalau Ustaz datang ke sini sekali-sekala, lagi bagus. Dapatlah kami tunjuk ajar pada Ustaz. Macam inilah Cik Isyam. Kalau saya tak sibuk dekat Darul Syifa sana tu, insya-Allah saya akan datang. Kami berharap sangat Ustaz boleh bimbing kami. Memang betul ramai lagi ustaz-ustaz yang ada dekat sini. Tapi maklumlah kan, kami ni dah lama tak ke masjid, jadi fahamlah. Insya-Allah. Ya, minum Ustaz, minum. Sini sekejap nak. Alah pa, esok je lah. Penatlah pa. Sekejap duduk, papa nak cakap ni. Duduklah sekejap sayang. Dengar dulu apa papa nak cakap. Alah, nak cakap-cakap je lah. Rita dah besar, dah anak dara. Tak baik balik jauh-jauh malam macam ni. Dahlah keluar malam-malam. Alah, Pa. Dulu, Papa dengan Mama pun balik lewat, kan? Sejak ni je dah berubah. Tu pun sejak Abang Remy dah tak ada ni. Itu dulu. Sekarang Papa dan Mama dah berubah, tak macam tu lagi. Papa dengan Mama nak Rita jadi anak yang baik. Ah kan, Papa, Mama, Rita ni jahat. Bukan anak yang baik.
Ah, yelah. Papa dengan Mama je manusia yang paling baik dalam dunia ni. Kan? Rita. Apa Rita cakap kat Mama dengan Papa macam ni? Rita tak nak masuk syurga kan, sayang? Berdosa tau. Cakap dengan Mak Papa macam ni. Jangan jadi anak yang dahaga, sayang. Dah lama. Bosan lah. Alhamdulillah sihat. Ya. Jom jumpa kosong. Isteri dalam. Adik dalam. Cima. Cima. Ustaz dah sampai ni. Alhamdulillah Ustaz. Syukurlah kami dapat kenal dengan Ustaz. Alah. Pasal Ustaz datang 3 kali kat sini. Syukurlah kami dapat bimbingan dan nasihat dari Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kami rasa keadaan dah mula jadi tenang. Alhamdulillah. Itu pun dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustaz. Kami mengaku dulu kami ni memang dah jauh terpesong, jahil. Kalau Tuhan tak temukan kami dengan Ustaz dan Ustaz tak tolong, kita orang tak tahulah sampai bila kita nak sedar. Alhamdulillah. Banyak manalah pertolongan saya tu. Saya ni cuma memberikan sedikit nasihat, memberi tunjuk ajar. Terpulanglah. Ada yang nak ikut, ada yang tak nak ikut. Tapi yang pentingnya, seperti mana yang selalu saya sebutkan sebelum ni, dengan bersolat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sentiasa mengingati Allah, hati dan jiwa kita akan sentiasa tenang. Yalah, Allah pun ada menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah hitat ma'inul qulub. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tenang dan tenteramlah hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah akan tenang dan tenteram hati manusia. Ah, itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bukan jaminan manusia. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita tidak menunaikan solat, seolah-olah kita ni dah lupa akan Tuhan. Bila kita lupa akan Tuhan, kita makin jauh daripada Tuhan. Dan bila kita jauh daripada Tuhan, siapa yang hampir kita? Syaitan. Astagfirullahalazim.
Ustaz. Kami ingat nak buat haji. Tapi kami fikir sebelum kami nak buat haji tu, kami nak buat umrah dulu. Alhamdulillah. Bila rasa je nak pergi tu? Tu nak tanya ustaz bila ustaz free. Sebab kita nak ajak ustaz dengan isteri ustaz sekali. Bolehlah bimbing kami kat sana nanti kan, bang? Saya ni sebenarnya tak ada apa-apa masalah. Bila-bila pun boleh. Jadi nanti bila kami buat haji tu, kami nak ustaz dengan isteri ada sekali lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Maafkan Rita, Ma.